This morning, I'd like to talk more about the practical how to surrender. Jadi pagi ini kita akan berbicara mengenai cara praktis bagaimana kita bisa berserah. I already gave you the quick guide. Saya sudah memberikan cara yang singkat. If you want to surrender, you go to Jesus and you say, Lord, I want to surrender. Jikalau mau berserah, datanglah ke Yesus dan berkatalah kepadanya, saya ingin berserah. I know I need to. Saya tahu saya harus. But I have choices that I'm not willing to give up. Tapi saya punya pilihan-pilihan yang tidak ingin saya lepaskan. And you say, Lord, I'm willing to be made willing. Dan katakan, Tuhan, saya bersedia untuk dibuat bersedia. By my power of choice, I choose to let you make me willing. Melalui kebebasan memilih saya memilih untuk boleh untuk bersedia dibuat bersedia. Only God can do it. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. We can't make ourselves willing. Kita tidak bisa membuat diri kita bersedia. Only God can do it. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. But by our power of choice, we can let him. Tetapi melalui kebebasan memilih kita bisa membiarkan dia. And because of our power of choice, we have to let him. Dan karena kebebasan memilih kita harus membiarkan dia. God will not force us to surrender to him. Karena Tuhan tidak akan memaksa kita untuk berserah kepadanya. So we keep praying that prayer, Lord, I'm willing to be made willing. Jadi berdoalah itu terus, Tuhan, saya bersedia untuk dibuat bersedia. Until he answers it. Sampai dia menjawabnya. And that's the quick guide to surrendering. Dan itulah cara cepat untuk bisa berserah. And now let's look at some ways that we can collaborate with God during that process. Jadi sekarang kita akan melihat cara-cara di mana kita bisa bekerja sama dengan Tuhan sepanjang proses tersebut. And before we get started, I want to remind you of my website. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali mengenai website saya. This website has 16 presentations. Ada 16 presentasi di website ini. All about surrender. Semuanya mengenai berserah atau penyerahan. How it works. Bagaimana itu bekerja. And during these last few days together, we've covered 6 of them. Dan selama beberapa hari terakhir ini kita baru mencakup 6 dari 16 itu. This morning we're doing the 7th one. Pagi ini kita melakukan yang ketujuh. But we've gone through a lot of stuff together in a short amount of time. Tapi kita belajar begitu banyak dalam waktu yang sangat singkat. So I want to encourage you to go back to number 1 and start over. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk kembali lagi ke nomor 1 dan coba mulai lagi. And on that website there are some resources that can help. Dan di website itu juga ada berbagai macam sumber daya untuk bisa digunakan. There are some workbooks. Ada buku panduan. There are video and audio. Ada video dan audio. There are there's an app. Ada aplikasi juga. For your smartphone. Untuk handphone Anda. And the app has all 16 presentations in the app. Dan aplikasinya juga mempunyai 16 ke 16 presentasi tersebut. The audio is built in. There's no need for internet access. Audionya juga sudah di dalam situ, jadi tidak perlu internet lagi. The app also gives you access to the video, but that does require internet. Aplikasi itu juga memberikan akses kepada video, tapi itu butuh internet. And the app has discussion questions you can use for small groups or for your own personal study. Dan di aplikasi itu juga ada pertanyaan diskusi, jadi bisa digunakan di kelompok-kelompok kecil. And it also has something called points to ponder. Dan memiliki juga poin-poin untuk direnungkan. Which is a place where you can go and you can see all the quotations I use in the entire message. Di mana juga bisa dilihat kutipan-kutipan yang digunakan sepanjang presentasi. All in one place. Semuanya di satu tempat. So you can spend some time going through those and meditating on them. And jadi Anda bisa baca itu dan merenungkannya. So let's look at how to die and do it right. Jadi mari kita lihat bagaimana caranya mati dan mati dengan benar. And let's start with a word of prayer. Dan mari kita mulai dengan doa. Heavenly Father, we know that only you can bring us to that point of true surrender. Bapa di surga, kami tahu bahwa hanya engkaulah yang mampu untuk membantu kami untuk bisa berserah sepenuhnya. And we thank you that you are willing and able and eager to do so. Dan kami berterima kasih karena engkau mampu dan ingin dan begitu ingin melakukannya dalam kehidupan kami. Please bless us this morning as we look at ways that we can collaborate with you. Tolong berkati kami pagi ini ketika kami melihat cara-cara bagaimana kami bisa bekerja bersama denganmu. Send us your Holy Spirit in power. Kirimkanlah Roh Kudusmu dan kuasamu.
Teach us, Heavenly Father. Ajarkan kami ya Bapa. Teach our minds and teach our hearts. Ajar pikiran kami dan juga hati kami. For only you can. Karena hanya Engkau yang bisa. We thank you for these blessings in Jesus' name. Kami berterima kasih atas berkat ini di dalam nama Yesus. Amen. Amin. On Monday, August 6, 1945. Jadi tanggal 6 Agustus 1945. The United States dropped an atomic bomb on Hiroshima. Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima. And the name of the person who dropped that bomb was Captain William S. Parsons. Dan orang yang menjatuhkan bom itu namanya Kapten William S. Parsons. When the bomb was dropped, 70% of the buildings in that vast city were destroyed instantly. Ketika bom nuklir itu dijatuhkan, 70% dari bangunan di kota itu secara saat itu juga runtuh. 80,000 people died. 80,000 orang mati. And whether or not we agree with what the United States did, dan entah kita setuju dengan apa yang Amerika Serikat lakukan atau tidak, we have to be awestruck at the incredible power of the atomic bomb. Kita harus tercengang akan kekuatan yang luar biasa dari bom atom itu. But where did that power come from? Tapi dari mana tenaga dari bom atom itu datangnya? Whose power was it? Tenaga siapa yang... Was it Captain William S. Parsons' power? Apakah itu tenaganya Kapten William Parsons? No. Bukan. All he did was flip a switch. Apa yang dia lakukan hanyalah cuma tekan tombol. He didn't make the bomb explode. Dia tidak membuat bom itu meledak. He didn't even build the bomb. Dia bahkan tidak membangun bomnya. He didn't build the airplane that flew the bomb. Dia juga tidak membangun pesawat yang menerbangkan bom itu. He was a normal guy, just like you and me. Dia hanyalah orang biasa seperti Anda dan saya. He had no power to destroy buildings. Dia tidak punya tenaga untuk menghancurkan bangunan. All he could do was flip a switch. Apa yang dia bisa lakukan hanyalah tekan tombol. But what would have happened if William Parsons had not flipped the switch? Tapi apa yang akan terjadi jika Kapten William ini tidak tekan tombolnya? What would have happened to that awesome power? Apa yang terjadi dengan kuasa yang luar biasa itu, tenaga yang luar biasa itu? If Captain Parsons had not flipped the switch, nothing would have happened. Jika Kapten Parsons tidak menekan tombolnya, tidak akan ada apa-apa yang terjadi. In the temporal realm, the destruction and violence caused by weapons deplorable and tragic. Jadi di kehidupan ini, kehancuran dan kejahatan yang dilakukan oleh senjata itu sangatlah tragis. I do not own any weapons. Saya tidak punya senjata apapun. And I never intend to. Dan saya tidak pernah berharap punya. But in the battle against self, tapi dalam peperangan melawan diri sendiri, I want the most powerful weapons available. Saya ingin memiliki senjata yang terkuat yang ada. I want God to be able to work with all of his might in me. Saya ingin agar Tuhan bekerja dengan segala kuasanya di dalam diri saya. Because I know I'm not strong enough to fight myself. Karena saya tahu saya tidak cukup kuat untuk melawan diri saya sendiri. I can't create the weapon that fights myself. Saya tidak dapat menciptakan senjata ya untuk melawan diri saya sendiri. I can't even create the ammunition that fights myself. Saya bahkan tidak bisa menciptakan amunisi yang bisa melawan diri saya sendiri. God is the atomic bomb in my life. Hanya Tuhanlah atom, bom atom di dalam kehidupan saya. And if self is going to be defeated, only God is going to do it. Dan jika diri sendiri ini akan dikalahkan, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Only God can do it. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Only I can pull the trigger. But hanya saya yang dapat menekan tombolnya. Only I can let him. Hanya saya yang bisa membiarkan dia. But that's the good news. Tapi itulah kabar baiknya. By our power of choice, we can unleash the almighty power of God. Dengan kebebasan memilih kita, kita bisa melepaskan kuasa yang begitu luar biasa dari Tuhan. We can let God, we can give him permission to fight self in us. Kita bisa berikan izin kepada Tuhan untuk melawan diri sendiri yang ada di dalam kita. We can't surrender without his help. Kita tidak bisa berserah tanpa bantuannya. He works in us both to want it and to do it. Dia bekerja dalam kita baik untuk kemauan dan juga untuk melakukannya. The good news is, as the will of man cooperates with the will of God, it becomes omnipotent. Jadi kabar baiknya adalah ketika kemauan manusia bekerja sama dengan kemauan Allah, itu menjadi maha kuasa. Isn't that encouraging? Bukankah itu suatu hal yang memberikan harapan? Our wills are so weak. Karena kemauan kita sangatlah lemah. But when the will of man
Tetapi ketika kemauan manusia cooperates with the will of God, bekerja sama dengan kemauan Allah, it becomes omnipotent. Itu menjadi maha kuasa. We don't work in our power. Kita tidak bekerja dengan kuasa kita sendiri. We work in God's power. Kita bekerja dengan kuasa Tuhan. We can say with Paul, to this end I labor. Kita bisa berbicara sama seperti Paulus, itulah yang kuusahakan. Struggling with all his energy. Dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Which so powerfully works in me. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. So that's our key phrase this morning. Jadi inilah kata kunci, kalimat kunci pada pagi ini. As the will of man cooperates with the will of God, it becomes omnipotent. Ketika kemauan manusia bekerja sama dengan kemauan Allah, itu menjadi maha kuasa. Let's read it out loud together. Mari kita baca sama-sama. Ketika kemauan manusia bekerja sama dengan kemauan Allah, itu menjadi maha kuasa. Surrender is drowning in the will of God. Jadi berserah adalah tenggelam di dalam kehendak Allah. And surrender is easy conceptually. Dan secara konsep berserah itu mudah. We just have to ask for it. Kita hanya perlu meminta. But when we ask for it, tetapi ketika kita memintanya, we have to really, really want it. Kita harus benar-benar menginginkannya. When we ask for it, we must be truly willing to let God do whatever it takes. Ketika kita memintanya, kita harus bersedia untuk menerima apapun yang Tuhan akan lakukan untuk bisa melakukannya. And that's the hard part. Dan itulah yang sulit. That's why it'll take sometimes weeks and maybe even a month or two for God to be able to get us to that place where we want it bad enough where we truly let him do it. Itulah sebabnya kadang-kadang memerlukan waktu berminggu-minggu atau bahkan satu atau dua bulan untuk bisa sampai kita mau benar-benar mau supaya Tuhan lakukan itu. Surrender is an excruciatingly difficult decision. Karena berserah adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat sulit. We want our life. Kita mau kehidupan kita. We like our life. Kita menyenangi kehidupan kita. We want to live our life the way we want to live it. Kita mau menghidupkan kehidupan kita sebagaimana yang kita inginkan. We don't want to give up control of our choices. Kita tidak mau memberikan kendali atas pilihan-pilihan kita. By nature we enjoy selfish choices. Secara alami kita menikmati pilihan-pilihan yang mementingkan diri. Attracted to selfish ways. Kita tertarik kepada mementingkan diri sendiri. We are addicted to self. Kita kecanduan diri sendiri. Surrender is drowning in the will of the Almighty God. Jadi penyerahan adalah tenggelam di dalam kemauan yang maha kuasa. And like any person who is drowning, we fight it naturally. Dan sebagaimana orang biasa kalau mau tenggelam, kita melawan itu secara alami. But the good news is, God can help us to let him drown us in his will. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan bisa membuat kita mau tenggelam di dalam kemauannya. The warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah terjadi. The yielding of self, surrendering all to the will of God. Mengalahkan diri sendiri, menyerahkan seluruhnya kepada kemauan Allah. Is not an easy attainment. Bukanlah suatu pencapaian yang mudah. And yet it is our privilege. Namun demikian adalah kesempatan kita dan tugas kita to be a perfect overcomer here. Untuk menjadi pemenang yang sempurna. God is the atomic bomb in our life. Jadi Tuhanlah bom atom di dalam kehidupan kita. But he will not pull his own trigger. Tapi Tuhan tidak akan menekan tombolnya. We have to pull the trigger. Kita yang harus menekan tombolnya. We can't surrender ourselves. Kita tidak bisa menyerahkan diri sendiri. But there are practical ways that we can cooperate with God in that process. Tapi ada cara-cara praktis supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan di dalam proses tersebut. No outward observances can take the place of simple faith and entire renunciation of self. Tidak ada ibadah lahiriah yang dapat menggantikan posisi iman dan seluruh penyangkalan diri. But no man can empty himself of self. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengosongkan diri mereka sendiri. We can only consent for God to accomplish the work. Kita hanya dapat mengharapkan Kristus untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Then the language of the soul will be. Kemudian bahasa jiwa akan menjadi. Lord, take my heart. Tuhan, ambillah hatiku. For I cannot give it. Karena aku sendiri tidak dapat memberikannya. It is thy property. Hatiku adalah milikmu. Keep it pure, for I cannot keep it for thee. Jagalah hatiku agar menjadi murni karena aku tidak dapat menjaganya untuk engkau. Save me in spite of myself. Selamatkanlah aku terlepas dari diriku sendiri. My weak, un-Christ-like self. Kelemahanku diri yang tidak seperti Kristus.
So let's look at some tools in the surrender toolbox. Jadi mari kita lihat beberapa alat di dalam alat-alat untuk berserah. Practical ways that we can collaborate with God in the surrender process. Cara praktis untuk bisa bekerja sama dengan Tuhan di dalam proses penyerahan ini. We're going to look very quickly at 7 practical tools. Jadi kita akan melihat 7 peralatan untuk berserah. The first one is repentance. Yang pertama adalah pertobatan. This may come as a little bit of a surprise. Mungkin ini agak mengejutkan. We've already repented, that's why we're here. Karena kita sudah bertobat, itulah sebabnya kita ada di sini. We repent every day for our sins. Kita bertobat setiap hari untuk dosa-dosa kita. But sometimes repentance is more than we think it is. Tapi kadang-kadang bertobat itu lebih dari sekedar yang apa kita pikirkan. Repentance is not only recognizing our sinful condition. Karena bertobat itu bukan hanya menyadari keadaan berdosa kita. It's turning away from our sins, in our minds and our hearts. Tapi juga berbalik dari dosa kita, baik dalam pikiran dan juga hati. Jesus tells a powerful story of a tax collector and a Pharisee. Yesus menceritakan sebuah cerita yang luar biasa mengenai seorang pemungut cukai dan orang Farisi. The Pharisee stood and was praying thus to himself. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. God, I thank you that I am not like other people. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Bukan perampok, bukan orang lim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. I fast twice a week. Aku berpuasa 2 kali seminggu. I pay tithes of all that I get. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. You know what the problem with the tax collector or the Pharisee was? Tahukah Anda apa masalahnya dengan orang Farisi ini? He was comparing himself with other people. Dia membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. And he thought he was pretty good. Dan dia pikir dia cukup baik. And it's easy for us to do the same thing. Dan sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Maybe not so blatantly. Mungkin tidak sebelak-belakan ini. But it's easy for us to look around and say, "Well, you know, I'm better than that." Tapi gampang untuk kita mengatakan, wah, saya lebih baik daripada itu. But you never compare yourself against other people. Tapi kita tidak pernah membandingkan, tidak boleh membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. You compare yourself against Jesus. Kita bandingkan diri sendiri dengan Yesus. And no matter how good you are, dan tidak peduli seberapa baik Anda, you never even begin to measure up. Anda tidak akan pernah bisa terbandingkan. And then you'll realize your true condition. Kemudian Anda akan menyadari kondisi Anda yang sebenarnya. But the tax collector, tetapi pemungut cukai itu, standing some distance away, berdiri jauh-jauh, was even unwilling to lift his eyes to heaven. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. But was beating his breast, saying, "God, be merciful to me, the sinner." Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." That's the kind of repentance that you and I need. Itulah pertobatan yang Anda dan saya butuhkan. There was once a little girl who was being put to bed by her mother. Ada seorang anak kecil yang sedang mau dibantu untuk tidur oleh ibunya. And the little girl said to her mother, "Do we have to pray tonight before I go to bed?" Dan anak ini katakan, "Apakah kita harus berdoa malam ini sebelum kita tidur?" And her mom said, "Why? Why don't you want to pray?" Ibunya tanya, "Kenapa? Kenapa engkau mau berdoa?" And the girl said, "Well, if we do pray, can we not ask for forgiveness for our sins?" Dikatakan, "Oh, kalau kita berdoa boleh enggak kita enggak minta maaf untuk dosa-dosa kita." And her mom said, "Why not? Why don't you want to ask for forgiveness?" Dan mama bertanya, "Kenapa enggak? Kenapa kamu enggak mau minta pengampunan?" And the honest little girl replied, dan anak ini yang masih polos berkata, "Mom, I like my sins." Ibu, saya suka dosa-dosa saya. They're kind of nice. Mereka sepertinya sangat menyenangkan. That is a very natural way to think. Dan itu adalah cara yang sangat alami untuk kita pikirkan. By nature we do like our sins. Karena secara alami kita mencintai dosa-dosa kita. It's not natural for us to hate them. Tidak alami bagi kita untuk membenci dosa-dosa kita. But by God's grace we must hate them. Tapi dengan kasih karunia Tuhan kita harus membenci dosa-dosa kita. And only God can lead us to that hatred of them. Dan hanya Tuhan yang bisa menuntun kita kepada kebencian akan dosa. And only we can let him. Dan hanya kita yang dapat membiarkan dia. Ezekiel says, "Then you will remember your evil ways and your deeds that were not good." Yeskel berkata, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. "And you will loathe yourselves in your own sight for your iniquities and your abominations." Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. My friends, there is a healthy self-loathing. Jadi teman-teman, ada rasa muak akan diri sendiri yang benar. There's a devil's counterfeit, a bad self-loathing. Ada
tiruan setan yang buruk ya untuk muak akan diri sendiri. But there is also a healthy, godly self-loathing. Tapi ada juga rasa muak yang positif dan berasal dari Tuhan dan for our sins and our failures and our character flaws and all the bad in us. Yaitu rasa muak untuk dosa, untuk kelemahan kita, untuk segala kelemahan-kelemahan dan kebiasaan buruk kita. Ellen White says repentance includes sorrow for sin and a turning away from it. Ellen White berkata pertobatan termasuk merasa pedih karena dosa dan berbalik daripadanya. We shall not renounce sin unless we see its sinfulness. Kita tidak akan tinggalkan dosa kecuali kita melihat sifat kekejian dosa itu. Until we turn away from it in heart. Sampai hati kita tak mau buat dosa itu lagi. There will be no real change in the life. Oh, sampai hati kita tidak mau berbuat dosa itu lagi, tidak akan ada perubahan yang sungguh dalam hidup. When John the Baptist came to earth and he was preaching. Ketika Yohanes Pembaptis datang ke dunia dan dia berkhotbah, what was the message that John the Baptist preached? Apakah pesan pekabaran yang dia kabarkan? It was a baptism of repentance. Adalah baptisan akan pertobatan. And the Bible tells us that when John the Baptist was put in prison, dan dikatakan Alkitab bahwa ketika Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara, Jesus continued that message. Yesus melanjutkan pekabaran itu. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. And guess what? Dan apa yang terjadi? Jesus says to the church of Laodicea in Revelation 3. Yesus berkata kepada gereja di Laodikia di Wahyu pasal 3. You and me. Anda dan saya. Be zealous therefore and what? Repent. Be zealous. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. So repentance is an important part of the surrender process. Jadi pertobatan adalah suatu tahap yang penting dalam penyerahan. And that's something that we have to work with God on to give us that repentance. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan bersama Tuhan supaya kita bisa bertobat. Another one of the tools of the surrender toolbox is learning about surrender. Bagian yang lain dari kotak peralatan berserah adalah untuk belajar berserah. When I first realized that surrender might be an issue in my own personal life. Ketika saya menyadari bahwa penyerahan itu adalah sebuah masalah dalam kehidupan saya, I began to have a desire to know more about it. Saya mulai mendapati kerinduan untuk belajar lebih banyak mengenai penyerahan. And I would encourage you to do the same thing. Dan saya ingin mendorong Anda untuk melakukan hal yang sama. Study the Bible. Pelajarilah Alkitab. Find out what it says about this most important topic. Carilah apa yang dikatakan Alkitab mengenai topik yang paling penting ini. Self-surrender is the substance of the teachings of Christ. Karena penyerahan diri sendiri merupakan bahan atau dasar ajaran Kristus. So start in the Gospels. Jadi mulailah di Injil. And then keep going through the whole New Testament. Dan coba lihat sepanjang Perjanjian Baru. And when you're done, go back to Genesis. Dan ketika Anda selesai, balik lagi ke Kejadian. Because throughout the Bible you will see this theme over and over again. Karena sepanjang Alkitab Anda akan melihat tema ini berulang-ulang kali. Now I realize that the Christian life is a heart thing. Jadi saya menyadari bahwa kehidupan Kristen itu adalah masalah hati. It is a love relationship with Jesus. Karena itu adalah hubungan kasih dengan Kristus. But the head also plays an important role. Tapi kepala atau pikiran juga memiliki andil yang sangat penting. Speaker director John Bradshaw of It Is Written once told a story when he was a little boy. Jadi John Bradshaw dari It Is Written suatu saat menceritakan cerita dari masa kecilnya. He was a really good student in school. Dia adalah seorang siswa yang sangat baik di sekolah. He was so good that his teacher skipped him from second grade to fourth grade. Dia sangat baik sehingga sampai-sampai gurunya melompati dari kelas 2 langsung ke kelas 4. But one day during the fourth grade, tapi suatu hari di kelas 4, he was given a math assignment. Dia diberikan PR matematika. And he had no idea how to do it. Dan dia tidak mengerti sama sekali bagaimana cara untuk lakukan itu. This was unusual for him. Dan ini tidaklah biasa buat dia. This might be normal for you and I in math class, but not for John. Mungkin buat Anda dan saya di kelas matematika ini suatu hal yang biasa, tapi tidak buat John. He looked at the assignment and it was gibberish. Dia lihat PR-nya dan itu seperti kata-kata yang tidak bisa dimengerti. No idea what the symbols meant or how to do the assignment. Tidak mengerti sama sekali bagaimana apa arti dari simbol-simbol atau bagaimana cara mengerjakannya. He wanted to do it so bad. Dia sangat ingin mengerjakan itu. And he saw all the other students doing it. Dan dia lihat
siswa-siswa yang lain bisa mengerjakannya. He got so frustrated that he burst out into tears. Dia sangat frustrasi sampai dia menangis. And then his teacher realized what was going on. Kemudian gurunya menyadari apa yang terjadi. Came over and showed him what the symbols meant and how they worked. Dia datangi John dan ajarkan dan tunjukkan apa artinya dan bagaimana simbol itu digunakan. And then John very quickly finished the assignment. Kemudian John dengan cepat lakukan selesaikan pekerjaan tersebut. John's problem was not a lack of desire. Jadi masalah John bukanlah kurangnya kerinduan untuk melakukan itu. His heart was there. Karena hatinya ada di situ. It was a lack of knowledge. Tapi dia kekurangan pengetahuan. He didn't know how to do it. Dia tidak tahu caranya untuk melakukan itu. Have you ever felt that way in the Christian life? Apakah Anda pernah merasakan itu dalam kehidupan Kristen? You want to be an on fire, consistently victorious Christian. Anda ingin menjadi orang Kristen yang berapi-api yang selalu menang. But you just don't know how. Tapi Anda tidak tahu bagaimana. Jesus said, "You shall know the truth." Yesus berkata, "Engkau akan mengetahui kebenaran." And the truth will set you free. Dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. And in the topic of surrender, that was literally true in my case. Dan dalam topik penyerahan itu benar-benar nyata, benar dalam kehidupan saya. Understanding surrender and then letting God help me to make that commitment set me free from the devil. Mengerti akan apa arti penyerahan dan melakukannya itu membebaskan saya dari cengkeraman iblis. God cries out to his people, "My people are destroyed for lack of knowledge." Tuhan menangis akan umat-Nya, dikatakan umat-Ku binasa karena ketidaktahuan. If self-surrender is the substance of the teachings of Christ, jadi jika penyerahan adalah dasar dari ajaran Kristus, then what should we be studying? Jadi apa yang harus kita pelajari? And what should we be teaching? Dan apa yang harus kita ajarkan? What should be the substance of your teaching and my teaching? Apa yang harus menjadi dasar ajaran Anda dan saya? So I encourage you, learn about surrender. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk belajar tentang penyerahan. The third tool in our toolbox is not surprising. Jadi yang ketiga dalam kotak peralatan kita tidaklah mengejutkan. Ask relentlessly for surrender. Itu mintalah tanpa henti untuk penyerahan. Ask relentlessly for repentance. Mintalah tanpa henti untuk pertobatan. For that understanding of surrender. Untuk pengertian akan penyerahan. For that will to surrender. Untuk kemauan untuk menyerah. I'm not talking about just a prayer that you just happen to think about every once in a while. Saya bukan berbicara mengenai doa yang mungkin sekali-sekali terpikirkan untuk dilakukan. I am talking about an angel wrestling prayer. Tapi saya berkata mengenai doa yang bergumul dengan malaikat. Like Jacob on that lonely riverbank that one night. Seperti yang Yakub lakukan di pinggir sungai waktu malam yang sunyi itu. Where he wrestled with God and would not let him go until he got his answer. Di mana dia bergumul dengan Tuhan dan tidak mau melepaskan sampai dia mendapatkan jawabannya. Prayer is heaven's ordained means of success in the conflict with sin and the development of Christian character. Doa adalah sarana urapan surga untuk keberhasilan dalam perseteruan dengan dosa dan pengembangan tabiat Kristen. The divine influences that come in answer to the prayer of faith will accomplish in the soul of the supplicant all for which he pleads. Pengaruh ilahi yang datang dalam jawaban doa dari iman akan menyempurnakan di dalam jiwa sang pemohon segala sesuatu yang dikehendakinya. So don't give up pleading with God. Jadi jangan pernah berhenti meminta kepada Tuhan. Repent, recognize your sins and choose to turn away from them. Bertobatlah, sadari dosa Anda dan berbaliklah daripadanya. Learn all you can about surrender. Pelajarilah apapun yang Anda bisa mengenai penyerahan. Plead with God relentlessly. Dan mintalah tanpa henti kepada Tuhan. And the fourth tool is to count the costs. Dan yang keempat adalah untuk menghitung harga-harganya. Counting the cost means looking at our life and finding out what it would really be like if we gave God all of our choices. Jadi menghitung harga-harganya itu artinya melihat kehidupan kita dan melihat kira-kira akan jadi seperti apa jika kita memberikan kepada Tuhan segala pilihan-pilihan kita. Surrender is a radical decision. Karena penyerahan adalah sebuah keputusan yang radikal. Before we make it, we need to have some idea what it's going to mean. Sebelum kita melakukannya, kita harus tahu apa artinya. We don't want to be surprised. Kita tidak mau terkejut. When we are on the edge of surrender, Jesus comes to us and he proposes marriage. Jadi ketika kita sudah ada di ujung penyerahan, Yesus akan datang dan
melamar kita untuk pernikahan. And we joyfully say yes. Dan kita katakan ya. But we're not necessarily ready to go to the altar just yet. Tapi kita mungkin tidak belum siap untuk maju ke altar. We need to ask ourselves, what is this life going to be like? Kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, kira-kira hidup kita akan seperti apa ini? What about this until eternity do us part thing? Apa artinya sampai maut memisahkan kita? Artinya apa? Are we willing to live that life? Apakah kita akan bersedia menghidupi kehidupan tersebut? Counting the cost means asking the hard questions. Jadi menghitung harga-harga artinya menanyakan hal-hal yang sulit. So that when we make the commitment, it'll be a settled commitment. Supaya ketika kita berkomitmen, itu akan menjadi komitmen yang tetap. Jesus told some interesting parables about counting the costs. Jadi Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menarik mengenai menghitung harga-harga. Do you remember what he said about building a tower? Ingatkah mengenai apa yang disebutkan mengenai membangun sebuah menara? You don't build a tower until you know that you can finish it. Anda tidak membangun menara sampai Anda tahu Anda bisa menyelesaikannya. And then he said the same thing about going to war. Dan dia berkata hal yang sama mengenai pergi berperang. You don't want to go to war unless you know you can win it. Anda tidak akan pergi berperang sampai Anda tahu Anda bisa menang. These are two of the most powerful accounting illustrations that Jesus used. Jadi dua dari ilustrasi yang sangat luar biasa atau kuat mengenai apa artinya menghitung harga-harga. They're found in the book of Luke. Dan ini ditemukan di dalam buku Lukas. But have you ever noticed what the context of those stories were? Tapi pernahkah Anda tahu konteks dari perumpamaan-perumpamaan atau ilustrasi tersebut? Those two illustrations are sandwiched between two of the most powerful surrender passages in all scripture. Jadi dua perumpamaan ini itu terdapat di antara dua kutipan yang paling kuat mengenai penyerahan yang terdapat di dalam Alkitab. The verse just before, Jesus says, whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Jadi ayat sebelumnya di Lukas 14 ayat 27 dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. And the verse just after. Dan ayat berikutnya yang setelah perumpamaan ini. So then, none of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. Lukas 14 ayat 33, demikian pulalah setiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, these tidak dapat menjadi muridku. These are radical statements. Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat radikal. And Jesus knew that. Dan Yesus tahu akan hal itu. And that's why he said you need to count the cost before you make these choices. Itulah sebabnya Yesus katakan engkau harus menghitung harga-harganya sebelum engkau mengambil keputusan ini. Paul counted the costs. Paulus menghitung harga-harganya. And this is his report. Dan inilah laporannya. He said, but whatever things were gained to me, these things I have counted as loss. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap atau kuhitung rugi karena Kristus. For the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. Malahan segala sesuatu kuanggap atau kuhitung rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. For whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish so that I may gain Christ. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya atau menghitungnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paul counted the cost. Jadi Paulus menghitung harga-harganya. And it was worth it. Dan itu sangatlah worth it, itu patut atau sangatlah pantas. In light of giving ourselves to Jesus, no matter what it takes, no matter what the cost, it's worth it. Jadi dalam hidup ini apapun biayanya atau harga-harganya itu sangatlah patut atau pantas. God wants us to go into surrender with our eyes wide open. Tuhan ingin kita berserah dengan mata yang terbuka lebar. With at least some indication of what it's going to be like. Dengan ada indikasi kira-kira akan menjadi seperti apa. He doesn't want it to be any surprises. Dia tidak ingin ada kejutan-kejutan. He doesn't want us to do it during an emotional high. Dia tidak ingin kita lakukan ketika kita sedang secara emosi berada di emosi yang tinggi. During this week of revival, I have not appealed to your emotions at all. Jadi dalam minggu kebangkitan rohani ini, saya tidak memanggil pada emosi Anda. And I've done that on purpose. Dan saya lakukan itu secara sengaja. I don't want you to make an emotional decision. Saya tidak ingin Anda melakukan keputusan, mengambil keputusan yang emosional. My job is not to stimulate your emotions so you want to do it.
Pekerjaan saya bukanlah untuk menstimulasi emosi Anda supaya Anda mau melakukannya. My job is to let the Holy Spirit teach about surrender. Tapi pekerjaan saya adalah untuk mengizinkan Roh Kudus mengajarkan mengenai penyerahan. To encourage you to study surrender. Untuk mendorong Anda untuk mempelajari tentang penyerahan. So that He can work in you to bring it about in His time and His way. Supaya Dia atau Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan Anda dalam waktu dan caranya sendiri. One of the most common misconceptions in the Christian life. Salah satu kekeliruan yang seringkali terjadi dalam kehidupan Kristen is that surrender happens during an emotional or spiritual high. Adalah penyerahan terjadi ketika sedang dalam emosi. But true surrender, tetapi penyerahan yang sejati that really sticks, yang akan tetap bertahan, where you give God all your choices, where you give God all your choices, di mana Anda memberikan Tuhan segala keputusan Anda, only happens when we are stone cold sober emotionally. Hanya terjadi ketika kita sedang secara emosi dingin dan tidak sedang beremosi. We've counted the costs. Kita menghitung harga-harganya. And we have joyfully said, Lord, I'm willing. Dan dengan sukacita kita katakan, Tuhan, saya ingin. So, that leads us to our fifth tool in the toolbox. Jadi ini berikutnya nomor 5 di dalam kotak peralatan kita. Be willing to be made willing. Bersedia untuk dijadikan sedia. Our power of choice is not strong enough to make ourselves willing. Karena kuasa memilih kita tidak cukup kuat untuk membuat kita bersedia. But our power of choice can ask God to do it. Tapi kebebasan memilih kita dapat meminta Tuhan untuk melakukannya. We say, Lord, I'm not willing, but I'm willing to be made willing. Jadi katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bersedia, tapi saya bersedia untuk dibuat bersedia. And if we can't in good conscience say that, dan jika kita tidak dapat melakukannya dengan hati nurani kita sendiri, that's okay. Tidak masalah. Step back a step. Mundurlah sedikit. Lord, I'm willing to be made willing to be made willing. Tuhan, saya bersedia untuk dibuat bersedia, untuk dibuat bersedia. And if that doesn't work, go back another step. Dan jika itu tidak bisa terjadi, mundurlah satu langkah lagi. Lord, I'm willing to be made willing to be made willing to be made willing to be made willing. Tuhan, saya bersedia untuk dibuat bersedia, untuk dibuat bersedia, untuk dibuat bersedia. Whatever it takes. Apapun yang harus dilakukan. At some point you can honestly say that. Pada satu saat Anda bisa secara jujur mengatakan itu. Keep praying that prayer. Dan doakanlah itu terus-menerus. And God will make us willing. Dan Tuhan akan menjadikan kita bersedia. A teacher once told the story of the rich man and Lazarus. Jadi seorang guru suatu saat menceritakan mengenai orang kaya dan Lazarus. Remember Jesus's parable about the rich man and Lazarus? Ingat perumpamaan Yesus mengenai orang kaya dan Lazarus? And after telling the parable to his students, dan setelah dia menceritakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya, he asked the students a very good question. Dia tanyakan kepada murid-muridnya pertanyaan yang sangat baik. Who do you want to be, the rich man or Lazarus? Anda ingin jadi orang kaya atau Lazarus? And one little boy piped up. Dan seorang anak kecil berkata, I want to be the rich man when I'm living. Saya ingin menjadi orang kaya ketika saya hidup. And Lazarus when I die. Dan Lazarus ketika saya mati. Right? Betul? That's what we want. Itu yang kita inginkan. But God is calling us to embrace a Lazarus life right now. Tapi Tuhan ingin kita untuk hidup seperti Lazarus saat ini. I shared this this message of surrender with my dad. Saya membagikan pekabaran mengenai penyerahan ini kepada ayah saya. And he got so excited about it. Dan dia sangat bersemangat akan hal tersebut. He realized that like me, he had never actually surrendered his life fully to God. Karena dia menyadari bahwa sepanjang hidupnya dia juga seperti saya, tidak pernah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. There were choices he had held back that he knew were not God's choices. Ada pilihan-pilihan yang dia tahan, yang dia tahu bukanlah pilihan-pilihan Tuhan. And he went away praising God for this message. Dan dia pergi bersuka cita untuk pekabaran ini. 2 weeks later, he emailed me. 2 minggu kemudian dia mengirimkan saya sebuah email. He said, I can't do it. Dia katakan, saya tidak bisa lakukan itu. I'm not willing. Saya tidak bersedia. I want to, but I can't. Saya mau bersedia, tapi saya tidak bisa. The good news is, God did eventually bring him to the place where he was willing. Kabar baiknya adalah, akhirnya Tuhan mampu untuk membawa dia ke tempat di mana dia mau bersedia. And before my dad died, dan sebelum dia meninggal, he gave himself fully to God. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. It's not easy.
Dan itu tidaklah mudah. It's hard work. Sangatlah sebuah pekerjaan yang keras. But God can make us willing no matter who we are. Tapi Tuhan dapat membuat kita bersedia siapapun kita. No matter how bad we are. Tidak peduli seberapa buruk kita. No matter how hopeless we seem. Tidak peduli seberapa terlihat tidak ada harapannya kita. God can make us willing. Tuhan dapat membuat kita bersedia. Tool number 6. Isi kotak peralatan nomor 6. Embrace change. Menerima perubahan. Welcome change. Menerima menyambut perubahan. Realize that change is inevitable. Menyadari bahwa perubahan tidaklah dapat dipungkiri. If you give yourself radically to God, you need to expect that some things are going to change. Jika engkau menyerahkan diri secara radikal kepada Tuhan, Anda harus mengharapkan ada perubahan. In fact, a lot of things are going to change. Bahkan kenyataannya banyak hal akan berubah. But many times we don't like change. Tapi seringkali kita tidak suka perubahan. Change is scary. Karena perubahan menyeramkan. Change is uncomfortable. Penyerahan itu tidaklah tidaklah comfortable, tidaklah nyaman. But in the Christian life, change is inevitable. Tetapi dalam kehidupan Kristen, perubahan itu tidaklah dapat dipungkiri. Recognize that and welcome change. Sadari itu dan terimalah, sambutlah. I'll tell you who perubahan. Doesn't like change. Saya kasih tahu siapa yang tidak suka perubahan. Computer programmers. Programmer komputer. We want to go to the customer and ask them what they want. Kita mau pergi ke customer dan katakan, tanyakan apa yang mereka inginkan. And then we want to go off and do it. Dan kita mau lakukan. And we don't want the customer to change their mind. Dan kita tidak ingin customer kita berubah pikiran. But inevitably they do. Tapi tidak bisa dipungkiri mereka suka berubah. That's the world we live in. Dan itulah hidup dunia di mana kita hidup. A couple weeks later they'll come and say, I've changed my mind. You know, maybe it'd be better to do it this way. Beberapa minggu kemudian, mungkin setelah kita sudah mulai memprogram, mereka akan bilang, oh, saya tidak suka seperti itu. Lebih baik kayaknya seperti ini. Or they'll say, oh, I thought of a new feature that I really want to have also. Atau mereka bilang, oh, saya ada terpikirkan sebuah fitur yang saya juga inginkan. Or they'll say the government has changed regulations. We have to change the way we do things. Atau mereka bilang, oh, pemerintah mengganti aturan, jadi kita harus mengganti cara kita bekerja. And for many years, computer programmers have fought that change. Dan untuk bertahun-tahun, programmer komputer selalu melawan perubahan-perubahan tersebut. But now we have developed a new programming management model. Tapi sekarang kita sudah ada model programming cara program yang baru. It's called agile. Yang dikatakan agile atau lincah. Agile programming. Agile programming atau programming secara lincah. And the main aspect of agile programming is embracing change. Dan aspek utama dari agile programming adalah untuk menerima perubahan. And we as Christians must also embrace change. Jadi kita sebagai orang Kristen juga harus menerima perubahan. Change is good. Karena perubahan adalah baik. It's gonna happen. Dan itu akan terjadi. In fact, we have a name for that change in the Christian life. Bahkan kita memiliki kata tertentu, suatu kata untuk perubahan dalam kehidupan Kristen kita. It's called sanctification. Yaitu penyucian. Sanctification is the process of God changing us. Penyucian adalah proses Tuhan mengubahkan kita. Sometimes we think of sanctification as something that just magically happens and we don't even realize it. Terkadang kita berpikir bahwa perubahan itu terjadi tanpa kita sadari. But it's a constant change of God pushing us to new heights of relationship with Him. Tapi perubahan ini adalah Tuhan selalu terus-menerus mendorong kita ke ketinggian yang lebih tinggi. He's constantly teaching us His will. Dan Dia secara terus-menerus mengajarkan kepada kita kehendaknya. And working in us to do the will and to do that. Dan mengerjakan dalam diri kita baik kemauan dan juga kesanggupan untuk melakukannya. I once saw a cartoon. Jadi satu saat saya melihat sebuah kartun. Top panel of the cartoon was this guy at a pulpit saying, "Who wants change?" Dan di dalam kartun itu ada tulisan seseorang di atas mimbar katakan siapa mau perubahan. And all the people were waving their hands that we want change. Everybody wants change. Dan semua orang bilang saya kita mau perubahan, kita mau perubahan. And then he said, "Who wants to change?" Dan dikatakan siapa yang mau berubah. And everybody was shuffling around, looking at their feet. And dan semua orang cuma menunduk ke bawah lihat. Tidak. Everybody wants change. Karena semua orang mau ada perubahan. But they don't want to change. Tapi mereka tidak mau berubah. It's the same way in the Christian life. Sama dengan kehidupan Kristen.
We must be willing to let God do whatever changes He wants to do. Kita harus bersedia untuk membiarkan Tuhan melakukan perubahan yang harus dilakukan. No matter how uncomfortable, tidak peduli tidak nyaman apa, no matter how radical, atau seradikal apa, this change is good. Perubahan ini sangatlah baik. We need to embrace it. Dan kita harus menerimanya. So our seventh and last tool in our toolbox, yang nomor tujuh dan terakhir dari kotak peralatan berselah kita, is to focus on Jesus. Adalah fokus kepada Yesus. I put this one in here on purpose. Saya taruh ini secara sengaja. I don't want us to lose our perspective. Saya tidak ingin kita kehilangan perspektif atau cara pandang. Remember what surrender is. Ingatlah apa arti dari penyerahan. It is surrendering to Jesus. Itu penyerahan kepada Yesus. It is a love relationship with Jesus. Ini adalah hubungan kasih dengan Yesus. It is throwing ourselves with utter abandon into the arms of the one we love. Ini melemparkan diri kita tanpa menahan-nahan kepada seseorang yang kita kasihi. And even though the seventh step is focus on Jesus, dan meskipun tahap ketujuh ini adalah fokus kepada Yesus, all the other six tools are about focusing on Jesus. Yang keenam sebelumnya itu semuanya mengenai fokus kepada Yesus. Repentance is focusing on Jesus. Bertobat adalah fokus kepada Yesus. Learning about surrender is focusing on Jesus. Belajar berserah itu berfokus kepada Yesus. It's all about Jesus. Jadi semuanya mengenai Yesus. Please don't forget that. Jadi jangan pernah lupakan ini. We're told about the Apostle John. He beheld the tenderness and forbearance of Jesus. Yesus menceritakan mengenai Yohanes bahwa ia melihat kelembutan dan kesabaran Yesus. And heard his lessons of humility and patience. Dan mendengar pelajaran-pelajarannya mengenai kerendahan hati dan kesabaran. Day by day, his heart was drawn to Christ. Hari demi hari, hatinya terpikat kepada Kristus. Until something wonderful happened. Sampai sesuatu yang luar biasa indah terjadi. Until he lost sight of self in love for the master. Sampai ia melupakan diri sendiri dalam kasih kepada Tuhannya. This tells us that you and I should be spending significant time focusing on Jesus. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus meluangkan waktu yang banyak bersama dengan Kristus. Looking at his life and dwelling on his words. Melihat kehidupannya dan merenungkan kata-katanya. Without any distractions. Tanpa ada gangguan. My friends, do you have a time and a place every day where you can go and be with Jesus without being distracted? Teman-teman, apakah Anda memiliki waktu dan tempat tertentu di suatu hari untuk bisa diluangkan bersama dengan Yesus tanpa ada gangguan apapun? I know sometimes it's really hard, especially if you have young children. Saya tahu kadang-kadang sangat sulit, apalagi kalau ada anak kecil. Or you have a demanding job. Atau kalau pekerjaannya sangat pekerjaan Anda sangat sulit. Or you have a family to take care of. Atau Anda punya keluarga untuk diurus. But no Christian can survive. Tapi tidak ada orang Kristen yang dapat bertahan. Unless they have a designated time and place. Kecuali mereka memiliki waktu dan tempat yang khusus. Where they can spend quantity and quality time with Jesus every day. Di mana mereka bisa meluangkan waktu yang produktif dan cukup lama bersama dengan Yesus. Uninterrupted time. Yang tidak diganggu. Undistracted time. Tidak terdistraksi atau tidak terganggu. That means it's a time when you should leave this behind. Itu artinya waktu di mana Anda harus meninggalkan ini di tempat yang lain. This is one of the most distracting things that the world has ever invented. Karena handphone adalah salah satu alat yang paling mengganggu yang pernah diciptakan di dunia ini. Turn it off and don't even look at it. Jadi matikan dan jangan lihat itu. Don't even think about it. Jangan bahkan pikirkan mengenai handphone. Until you finish your time with Jesus. Sampai Anda selesai meluangkan waktu bersama dengan Yesus. We must focus on Jesus or we will not see him. Kita harus berfokus kepada Kristus, kalau tidak kita tidak akan lihat dia. Because there's so many distractions around us. Dan ada begitu banyak gangguan di sekeliling kita. If we don't focus on him, we won't see him. Jika kita tidak berfokus kepada Yesus, kita tidak akan melihatnya. Professor Lewis Swift. Professor Lewis Swift, director of the Warner Observatory in Rochester, New York. Direktur dari Warner Observatory di Rochester, New York. Had a friend who was going blind. Memiliki seorang teman yang hampir buta. And he wanted to show his friend a star before he went blind. Dan dia ingin menunjukkan temannya ini sebuah bintang sebelum
matanya buta. So he took his telescope out into a dark alley. Jadi dia bawa temannya ke sebuah lorong yang gelap. And he pointed it at the brightest star in the night sky. Dan dia tunjuk bintang yang paling terang di langit. And he let his friend look in the telescope. Dan dia izinkan temannya melihat melalui teleskop. He said to him, "Do you see it?" Dan dia tanya, "Apakah engkau lihat itu?" His friend said, "No." Temannya bilang, "Tidak." The brightest star, a telescope, could not see it. Jadi bintang yang paling terang dengan teleskop juga bahkan dia tidak bisa lihat. At that point, Professor Swift noticed that there was a little light on in the alley. Dan pada saat itu dia sadari ada lampu kecil yang menyala di lorong itu. And that little light was casting a distracting glow on the telescope. Dan lampu itu menaruh sinar yang mengganggu pada teleskopnya. So he went and turned it off. Jadi dia matikan itu lampu. And immediately his friend says, "I see it, I see it." Dan temannya dengan segera katakan, "Saya lihat, saya lihat." It's the same way in the Christian life. Sama dengan kehidupan Kristen. Jesus is the brightest star. Yesus adalah bintang yang paling terang. But we cannot see him without focusing on him. Tapi kita tidak dapat melihatnya tanpa kita berfokus kepadanya. Without distractions. Tanpa gangguan. So these are 7 tools. Jadi ini adalah 7 alat. They're not done in any particular order. Jadi mereka tidak dituliskan dalam urutan yang harus dilakukan. They're all done at once. Mereka dilakukan bersama-sama. And this is not a comprehensive list. Dan ini bukanlah daftar yang lengkap. This is just some practical ways that I have discovered that I want to share with you. Ini hanyalah beberapa cara yang saya telah temui yang saya ingin bagikan dengan saudara-saudara. Repent. Bertobat. Recognize your sin. Menyadari dosa. Learn all you can about surrender. Belajar yang Anda bisa mengenai penyerahan. Plead with God to help you to repent and to learn about surrender and to be willing to surrender. Minta kepada Tuhan untuk mengajarkan mengenai penyerahan dan untuk bisa berserah. Count the costs. Hitung harga-harganya. Look at all your choices. Lihat segala pilihan Anda. Tell God that you're willing to be made willing. Katakan kepada Tuhan bahwa engkau bersedia untuk dijadikan sedia. Recognize that surrender is about change. Menyadari bahwa penyerahan itu artinya akan ada perubahan. That change is inevitable and that's good. Bahwa perubahan itu tidak dapat dipungkiri dan adalah baik. And focus on Jesus. Dan fokus kepada Yesus. Without distraction. Tanpa gangguan. All the time. Setiap saat. But especially find a quiet time and place every day. Tapi terutama temukan waktu dan tempat khusus bersama dengan Yesus setiap hari. When the will of man, ketika keinginan manusia, cooperates with the will of God, bekerja bersama dengan kemauan Allah, it becomes omnipotent. Itu menjadi maha kuasa. The warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah terjadi. The yielding of self, surrendering all to the will of God. Mengalahkan diri sendiri, menyerahkan seluruhnya kepada kemauan Allah. Is not an easy attainment. Bukanlah suatu pencapaian yang mudah. And yet it is our privilege and our duty. Namun demikian adalah kesempatan kita dan tugas kita. To be perfect overcomers here. Untuk menjadi pemenang yang sempurna di dunia ini. My friends, God is the atomic bomb in our life. Jadi teman-teman, Tuhan adalah bom atom di dalam kehidupan kita. He is ready and waiting and eager to go off. Dia siap dan bisa dan sangat bersemangat untuk bisa meledak. But because of our power of choice, we have to flip the trigger. Tapi karena kebebasan memilih kita, kita harus menekan tombolnya. And by God's grace and his power, we can. Dan dengan kasih karunia-Nya dan kuasa-Nya, kita bisa melakukannya. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, thank you for your incredible power. Bapa di surga, terima kasih untuk kuasa-Mu yang begitu luar biasa. Thank you that you are working with us with incredible wisdom and power. Terima kasih karena Engkau bekerja dengan kami dengan hikmat dan kuasa yang tidak terbatas. That you are able to do anything you want in anybody. Bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu yang ingin Engkau lakukan dengan setiap orang. And all you need is our permission. Dan apa yang Engkau perlukan hanyalah izin kami. Grant, Heavenly Father, that we will gladly, joyfully give you our permission. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa dengan sukacita menyerahkan pilihan kami. To have your way. Supaya kami mau mengambil jalan-jalan-Mu. In every area of our life. Di dalam setiap area kehidupan kami. All the time. Setiap saat.
Thank you for this blessing. Terima kasih untuk berkat ini. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen.